Guys, kita sudah sampai di kebun semangka. Ini Pak Yanto ya. Ini udah umur 40-an hari. Ini bisa kelihatan ya. Ini ada ya, ini bisa kelihatan. Ini sekitar bobot sekitar sudah sampai 2-3 kilo ya. Sudah 3 kiloan ya. Ini umur 40 hari. Ini ini kurang lebih ada 1200 bibit, kurang lebih 1 pack. Ini bisa dimanfaatkan, ini lahan bekas sawah. Nah, jadi sambil menunggu bro, jadi selama bro yang harusnya nganggur, ini ditanami semangka oleh Pak Yanto. Jadi ini salah satu sebenarnya bagaimana cara kita menghasilkan lahan yang seharusnya nganggur tapi menghasilkan. Ini kebetulan ini dari ibu-ibu BKK ini, ada di sini melihat. Mungkin nanti bisa untuk referensi mereka ingin nanam. Nah, ini tinggal pembesaran ya. Jadi kurang lebih nanti sekitar 20-an hari lagi ya. Nanti kita bisa panen, nanti kita 20 hari lagi, nanti kita datang lagi ke sini. Oke, sementara itu. Bersama Ucapa TV Channel, kita saat ini sudah bersama dengan Pak Yanto ya. Ini petani bermacam-macam yang dibudidayakan. Ini salah satunya adalah semangka. Biasanya bawang merah, kemudian cabai. Melon. Nah, ini saat ini kita sudah di lahan semangka. Ini saya mau nanya Pak Yanto, ini jumlah total yang ditanam ini berapa bibit? Ada berapa batang? 1200 batang. 1200. Ya, 1200 batang. Varietasnya? Varietasnya itu dari panah merah. Panah merah. Tapi namanya enggak tahu ya. Anu bungkusnya hilang lang di peti ora ketok. Oke, ini ada 1200, mungkin lahannya kurang lebih enggak tahu ya ini berapa, mungkin seperempat ya. Seperempat ya ada ya. Kemudian jarak tanamnya berapa ini Pak Yanto? Jarak tanam 50 cm. 50 cm ya. Jadi taruh di pinggir sama pinggir. Terus jadi lanjarannya ininya ke sini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi 50 cm jaraknya. Terus kemudian sulurnya ini nanti dibatukan ke sini. Jadi nanti ini satu lahan ini kurang lebih berapa meter ini Pak? Berarti 3 meter. 3 meter ya. 3 meter. Terus kemudian satu tanaman disisain berapa? Dua atau satu? Kita bebas. Menurut tanaman, kemampuan tanaman saja. Oke, gitu ya. Jadi enggak dibesarin cuma tinggal satu top, tapi bisa dua monggo gitu ya. Tapi ternyata kan belum cukup umur sudah mampu segini nih. Itu udah ini sekitar 3,5-an. 3,5 kilo ya. Udah 3,5 ya. Ini sudah umur 40 hari. 40 hari. Berarti nanti kita sampai 20 hari lagi ya, 60 hari ya. 60 hari. Nanti kita baru panen. Nanti mungkin kita akan kunjungan lagi pas waktu panen. Lah ini yang sudah dihabiskan oleh Pak Yanto modalnya berapa? Modal ini, itu belum habis 1 juta, Pak. 1 juta belum? Belum habis. Berarti dari bibit, dari pupuk, tenaga kerja, itu orang tenaga kerja. Belum nah. Tenaga kan cuma pakas sajalah sama pupuk. Berarti ditanganin sendiri ya? Ditanganin sendiri.
Berarti tenaga belum dihitung ya. Terus kalau lahan, sewa lahan belum dihitung juga. Kalau nyangkul ini pakai bikin paritnya sih sudah dihitung. Oh, udah ya, hitung ya. Sudah dihitung. Sudah. Oke, jadi sudah 1 juta misalnya dengan tenaga terus dengan apa? Ya totalan ya, kurang total lebih dari semua ya. Yang enggak bisa dihitung gini. Nah, bibitnya itu kan katakanlah 75.000 kali ya, 3. Iya. Berarti sekitar 300. 300. Nah. 300 kemudian untuk tanahnya marit ini sekitar 300. Ah, berarti 600. Ini, 600. 600. Terus 600. Nah, itu untuk pupuk itu sekitar 200-an ribu lah, 70 kilo lah. Iya. Berarti 600 tambah 200 berarti 800. Iya. Ya kan? 800. Itu yang 200 itu untuk obat. Obatnya obat. Sederhana sekali ini. Okay. Hanya pakai antrakol habis baru habis setengah kilo. Antrakolnya setengah kilo, terus pupuk anu apa obat di hamanya pakai micin. Oh, cuman kayak gitu aja. Ya, ini kebetulan obat, serangannya enggak begitu ini ya. Iya. Jadi mantan kita aman. Pakai obat-obat yang sederhana, iya, iya. Yang murah, sederhana tapi bisa menghasilkan lebih baik. Iya, iya. Jadi sudah kurang lebih 1 jutaan iya. Tapi belum dihitung apa ya sewa lahan ya. Mungkin kalau sewa lahan berapa ini, Pak? Kalau sewa lahan ini kan kebetulan hanya memanfaatkan, iya, iya. Jadi lahan itu tidak nyewa, Pak. Oke, gitu. Karena dari padi ke padi itu ada jeda waktu iya, yang kosong waktunya. Oh iya iya iya. Jadi iya, kita manfaatkan untuk ini. Iya benar. Ternyata tidak terlambat. Iya iya. Nah, semangka sudah sebesar ini, itu belum ada uritan. Iya nah, iya. Nah, kemungkinan uritan itu kan uritan padi kan sampai katakanlah 20 hari. Iya, iya. Nah, 20 hari lagi ini sudah tua. Iya, iya, iya. Jadi ini masih bisa untuk padi. Iya, iya. Tidak terlambat. Ya, intinya ini lahan memanfaatkan lahan berut setelah panen kemarin ya. Betul. Ya, gitu. Yang seharusnya ya. Kalau yang lain-lain itu berut tapi oleh Pak Yanto ini dimanfaatkan untuk budidaya semangka ya. Iya, kurang lebih nanti sekitar berarti 40 berapa? 60 hari ya umurnya. Iya. 60 hari. Jadi ngoyok untuk teman-teman yang lain nanti setelah ini panen nanti langsung ngoyok untuk sawah ya, untuk sawah lagi ya, seperti itu ya. Bahkan hasilnya insya Allah melebihi padinya, Pak. Iya. Bahkan hasilnya itu melebihi dari pokok padinya. Nah, ini prediksinya Pak Yanto, ini dari lahan segini 1200 batang itu nanti bisa keluar berapa? Insya Allah kalau prediksi keluar, saya biasanya berapa ton? Biasanya tidak meleset, itu kita rata-rata katakan 4 kilo. Satu itu ya, 4 ya, kilo ya. Ya. Berarti 4 kilo kali 1200 berarti ada 4,8 ton ya. Ya, sekitar 4 ton lah. Iya. 4 ton. Jadi kalau misalnya 4,8 ton kali misalnya di sini semangka masih di ya, lahan kita, berapa? Kita hitung Rp2.000 saja. 2.000 ya. Iya. Rp2.000 itu berarti kan sudah 8 juta lah. Iya, sekitar 8 juta. Iya. Berarti modalnya 1 juta misalnya tambah sewa lahan, misalnya 1 juta lah sewa lahannya ya, berarti 2 juta 2 juta ada hasilnya 8 juta berarti ada untung sekitar 6 juta. Memanfaatkan lahan bro ya, yang seharusnya istirahat tapi dimanfaatkan untuk semangka. Itu seperti itu ya Pak Yanto ya. Karena umurnya memang cuma 2 bulan. Ya. Jadi ini mungkin bisa dicontoh buat petani-petani yang lain ya. Nun sewu itu yang kadang-kadang lama lahannya nggak kepake, nunggu teman-teman yang lain untuk apa nyawah lagi. Lah ini bisa seperti ini. Jadi gunakan lahan itu untuk tanaman-tanaman yang umur-umurnya pendek. Ini contohnya semangka yang menghasilkan. Kalau nggak misalnya nggak ya sawi apa dan sebagainya ya. Yang penting jangan sampai bro. Ini bisa untuk dicontoh. Terus mungkin kendala paling utama ini apa ini Pak Yanto? Sebenarnya apa ini aman-aman baik? Apa ada kendala? Kendalanya hampir tidak ada. Karena tidak ini ada, kebetulan ya? musim kemarau. Masih ada apa? Cuaca mendukung. Iya, iya. Jadi tidak ada kendala. Jadi ini kebetulan fotosintesisnya bisa apa ya? Bisa full ya. Jadi semangkanya juga bisa nanti bisa maksimal. Ini prediksinya ini nanti bisa sampai berapa kilo ini Pak Yanto? Kalau yang ini bisa 6 kilo nanti. 6 kilo ya. 6 kilo, 7 kilo ya. Iya. Kita ambil padahal tadi produksi rata-rata 4 kilo ya per pohon ya. Ini padahal bisa potensinya bisa sampai 6 kilo. Kita prediksi tidak tinggi-tinggi lah. Iya. Oke, gitu aja Pak Yanto. Informasinya ya. Ini mungkin sangat bermanfaat sekali buat petani-petani yang sawahnya kadang-kadang nggak kepake, ngenteni nganti telung bulan, patang bulan, ya kan? Nah ini bisa dimanfaatkan untuk nanam semangka seperti ini. Nah, saya pesan bagi teman-teman di Kecamatan Rembang khususnya, Kabupaten pada umumnya, rekan-rekan Kabupaten pada umumnya, petani, bila ingin memanfaatkan lahan yang
seperti ini untuk sela tanaman padi, harap hubungi saya. Oke gitu, ya ya. Jadi Pak Yanto ini siap untuk ya orang-orang sih marah ya, ya ya ya. Jadi ini untuk ya, untuk langsung sharing kawal, ya. Sharing. Begitu. Oke, gitu aja Pak Yanto, matur nuwun. Terima kasih. Oke, gitu aja. Gitu aja liputannya. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Oke, thank you.